Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton konten-konten saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi dan informasi yang bisa merekomendasi khususnya di bidang otomotif, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau direview, bisa menghubungi channel kami atau japri di kolom komentar atau bisa WhatsApp nomor telepon di kolom deskripsi di bawah ini yang telah akan disediakan. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita mau mereview beberapa unit yang harganya sangat murah, kualitas mobilnya masih sangat layak pakai. Nah, kita langsung aja ya teman-teman. Ini dia mobilnya. Siapa yang nggak kenal Isuzu Panther? Ini Isuzu Panther Grand Royal tahun 96 yang CC-nya 2300 cc ya teman-teman. Berplat ganjil, pajaknya di bulan Juli 2023, masih panjang banget. Untuk mobil-mobilnya aman, nggak bekas laka atau banjir teman-teman. Laka besar nggak ada ya, kalau lecet-lecet pemakaian masih sangat wajar ya teman-teman. Nah, mobil ini terkenal badak, perawatannya sangat low minim maintenance ya teman-teman. Ini perawatannya sangat mudah, spare partnya pun sampai sekarang masih sangat mudah didapatkan ya teman-teman. Mesinnya masih bagus, kaki-kaki juga masih bagus, mobilnya pun masih bagus, masih sangat layak ya teman-teman. Ini kita jual di open price 45 juta teman-teman. Murah kan? 40 jutaan mobilnya sudah teman-teman dapatkan. Kalau teman-teman serius bisa langsung menghubungi saya. Saya pastikan mobilnya masih sangat layak pakai ya teman-teman. Dieselnya masih bagus dan yang terpenting mobil ini sangat irit BBM. Dia yang 2300 cc ya teman-teman. Pakai solar diesel. Ban-bannya masih cukup tebal, masih cukup layak. Pajaknya pun masih sangat panjang. Ini atas nama perorangan untuk alamat SNK daerah Jakarta kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, saya pastikan bodi-bodinya masih cukup bagus, nggak ada yang karat-karat sampai keropos gitu, nggak ada ya teman-teman. Kalau sedikit dikit-dikit wajar, kotor biasa ya teman-teman. Kita akan hidupkan ya teman-teman. Nah, ini interiornya masih sangat sederhana ya teman-teman. Untuk di dalam, untuk di bagian plafonnya masih bagus bersih, nggak ada masalah ya teman-teman. AC-nya pun masih sangat dingin. Kita akan hidupkan ya teman-teman. Nah, langsam teman-teman. Perawatan pun saya pastikan masih sangat bagus. Nah, di door trimnya masih cukup rapi ya teman-teman. Setirnya pun masih cukup rapi. Lampu-lampunya masih hidup semua. Ini layout bagian dashboard. Oke, kita ke bagian belakang ya teman-teman. Untuk di bagian belakang ini polos ya teman-teman, kursi belakangnya nggak ada. Buat teman-teman yang mau pakai buat menyimpan barang-barang bawaan bisa teman-teman, atau mau teman-teman mau kasih pasang bangku lagi bisa ya teman-teman ya. Saya pastikan mobilnya insya Allah masih sangat layak pakai. Ini kita jual seharga 45 juta, masih bisa nego ya teman-teman. Negonya nego santun ya teman-teman. Untuk kondisi masih sangat bagus. Nih teman-teman, semuanya masih tampak masih cukup layak ya teman-teman. Ini bagian belakang tengah. Door trimnya juga masih bagus ya teman-teman, masih sangat layak. Bangku tengah masih sudah kulit,
nggak ada yang pecah, masih bagus ya teman-teman. Ini tersedia handrest teman-teman, tapi bisa buat bertiga ya teman-teman. Dengan kelipatan kursi di 60-40 teman-teman, yang kursi bagian tengah. Nah, untuk mesin saya pastikan masih sangat bagus ya teman-teman. Kalau ini cuma kotor aja nih teman-teman, nggak ada kerusakan atau bekas eksiden tabrak depan ya teman-teman, masih aman semua. Royal. Nah, ini masih berfungsi ya teman-teman, masih berfungsi. Yang sebelah juga masih berfungsi tuh teman-teman. Nah, oke. Nah teman-teman, ada lagi kedatangan mobil yang sangat fantastis, legendaris, yaitu Toyota Corona ya teman-teman. Ini masih ngaleng loh teman-teman, masih super antik banget teman-teman. Teman-teman mau tahu nggak kilometernya berapa teman-teman? Teman-teman, kilometer mobil ini sudah mencapai 80.000 asli service record teman-teman. Jadi mobil ini benar-benar kalau menurut saya istimewa sekali ya teman-teman. Semua masih kaleng, masih banyak kalengnya ya teman-teman, masih banyak originalnya ya teman-teman. Untuk seliran bodi ya, bodinya dulu, ini masih beberapa bagian masih banyak orinya ya teman-teman, nggak ada yang karat. Tahun 96 yang 2000 cc, yang tipe Exalon, tipe G ya teman-teman. Buat teman-teman yang cari unit mobil bagus berkualitas, ini jarak tempuhnya baru mencapai 80.000 km teman-teman. Nah teman-teman, ini setirnya udah diganti tapi originalnya masih ada ya teman-teman. Setirnya masih sangat bagus teman-teman, kalau teman-teman mau ganti yang original pun masih bisa. Ini kilometernya asli 80.000-an. Ini nggak diputer-puter ya teman-teman, asli bener-bener dari baru seperti ini teman-teman. Bagian dashboardnya pun masih sangat bagus, nggak ada yang rusak atau cedera. Ini mobilnya antik banget nih teman-teman. Buat teman-teman yang seneng sama mobil antik, nah ini kebetulan ada nih. Mobilnya bener-bener super bagus. Yuk kita lihat kap mesinnya. Nah ini mesinnya nggak ada yang rembes, bertransmisi manual, bagus banget mesinnya, benar-benar masih halus teman-teman. Dan di kap mesinnya masih original bawaan dari pabrik ya teman-teman. Nah ini teman-teman kita jual di harga 90 juta teman-teman. Net, nggak bisa goyang, nggak bisa turun. Ini mobil benar-benar harganya fantastis karena mobilnya sangat istimewa ya teman-teman. Ban-ban masih sangat tebal, velgnya aja yang sudah diganti di option velg standar. Kalau teman-teman mau ya tinggal di upgrade ke velg racing. Atas nama perorangan, pajaknya masih panjang sekali ya teman-teman. Pajaknya di bulan April. Kita buka bagasi ya. Nah ini dop-dopnya masih ada semua ya teman-teman. Dop-dopnya masih ada. Bagasinya pun masih sangat bersih, nggak ada yang karatan atau kropos ya teman-teman. Makanya dibilang mobilnya masih sangat istimewa. Insya Allah mobilnya nggak perlu dandan lagi atau repair.
Oke, teman-teman. Selanjutnya ada Luxio tipe M bertransmisi manual warna hitam atas nama perorangan. Untuk pajaknya di bulan Mei 2023. Pajaknya panjang sampai tahun depan. Kilometernya di angka 100 ribuan ya, teman-teman. Untuk mobilnya masih sangat merekomendasi buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, mobil ini kita jual sangat murah di bawah harga pasaran. Kalau teman-teman lihat di platform lain, harga mobil ini sekitar 120 jutaan. Minimal 115 sampai 120 ya, teman-teman. Nah, ini Daihatsu Luxio tipe M menengah tahun 2011. Bertransmisi manual, warna hitam atas nama perorangan, pajaknya di bulan Mei, panjang tahun depan. Ini kita jual 97 juta, masih bisa nego santun ya, teman-teman. Untuk kondisinya, insya Allah mobilnya masih sangat bagus. Tidak ada bekas banjir ataupun nabrak besar ya, teman-teman. Masih sangat layak pakai. Oke, kita ke bagian cek bodi-bodinya. Masih bagus nih, ngaleng ya, teman-teman. Nah, teman-teman, masih sangat bagus. Terus kita cek juga di sealer-sealer pintu semuanya. Pilar A nya masih sangat bagus ya, teman-teman. Door trim nya masih bersih, masih aman, masih bagus. Di bagian kolongnya pun masih bersih ya, teman-teman. Nah, masih bagus ya, nggak ada yang karatan ataupun bekas kerendam banjir. Nah, ini teman-teman, untuk di setir kita sudah option sarung kulit ya, teman-teman. Jadi lebih enak dipegangnya, lebih bagus ya, teman-teman. Mesinnya masih bagus, halus, tidak ada kendala. Dan di bagian kursi sarungnya ini temporer ya, teman-teman. Ini enggak paten, kalau teman-teman mau copot bisa. Di bagian cap mesin masih aman, nggak ada bekas benturan atau eksiden ya, teman-teman. Oke, di bagian pintu juga, bagian samping, teman-teman, door trim pintu samping depan masih sangat bagus. Layout bagian dashboard depan masih sangat istimewa ya, teman-teman. Masih sangat original. Dan di bagian belakang tengah interior kabin, AC double blower-nya masih berfungsi dengan baik dan masih sangat bagus. Nah, ini di bagian tengah ya, teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman, di bagian pilar-pilar sininya semua masih sangat aman ya, teman-teman. Tidak ada bekas eksiden, tidak ada bekas tabrak belakang ya, teman-teman. Mobil Luxio ini sangat laris manis. Mobil ini banyak dicari orang. Benar-benar mobil ini langka banget, teman-teman. Nah, kita sediakan buat teman-teman mobilnya Luxio tipe M tahun 2011 bertransmisi manual atas nama perorangan. Berplat genap, pajaknya di bulan Mei tahun depan 2023 ya, teman-teman. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah saya uraikan. Semoga teman-teman bisa merekomendasi, bisa memilih mana yang sesuai dengan budget dan mana mobil yang teman-teman butuhkan. Ada Panther yang low medium dan sedan yang klasik retro tapi masih sangat istimewa. Dan kita sediakan mobil
minibus berpenumpang 7 Daihatsu Luxio tipe M. Oke, berikut tadi, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses, tetap semangat.